pendapat tuan kalau nak jadi full-time trader ke? Sebenarnya full-time trader ni bergantung kepada ilmu dan pengalaman kita lah. First kali, kita kena tahu apa yang kita buat. Dalam saham ni kita tahu kaji saham, kita tahu macam mana nak beli saham dan kita dah mula dapat consistent profit dalam saham. Maksudnya kita dah tahu dah 10% nak buat, 20% entry kita pun cantik. Tak adalah beli dekat atas, kita beli dekat waktu yang baru nak start nak naik, kita konsisten dekat situ. Kalau kita dah boleh konsisten, lepas tu kita boleh start scale up, maksudnya kita naikkan kita punya modal. Mula-mula kan kita start modal kecil kan, lepas tu kita boleh pakai modal besar, barulah kita boleh consider untuk fokus kepada making money lah dalam saham ni. Tapi saranan saya sebenarnya bukanlah suruh orang jadi full-time trader, sebab dalam pasaran saham ni dia volatile. Dia bukanlah sentiasa waktu kita buat duit dalam saham. Ada waktu kita buat profit, ada waktu kita menunggu, ada waktu kita akan mengalami kerugian dalam saham. Jadi dia macam kita buat bisnes. Bisnes ni tak tentu. Kadang-kadang untung banyak kan. Ada masa kita tak ada job, tak ada bisnes. Ataupun ada masanya kita rugi pula dalam bisnes. Jadi mindset dia macam tu. Jadi that's why untuk full-time trader ni saya tak sarankan untuk anda fokuskan dulu. Fokus pada buat benda ni betul dulu. Make sure tahu dulu saham ni macam mana. Lepas tu dah dapat result. Dapat result, kena start scale. Maksudnya kena naikkan modal tu jadi lebih besar. Itulah cara macam mana kita boleh lebih berjaya lah dalam saham ni.